Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tobuno di channel TBJ TV Indonesia. Channelnya hiburan. Oke, mari kita berhibur-hiburan Ria ya. Oke, pertanyaan pertama. Yuk, hiburan apa pertanyaan lagi nih? Apa yang paling dibenci oleh orang yang bernama Menik? Ada loh, Menik itu sangat membenci sesuatu. Sorry ya, kalau yang namanya Menik hanya hiburan nih. Jadi Menik ini pasti benci sama sesuatu. Sesuatu itu adalah dus snack atau dus makanan ya. Itu tulisannya selamat Menik mati. Masa Menik mati diselamatin? Tapi ada yang paling disukai oleh Menik. Tadi yang paling dibenci oleh Menik adalah selamat menikmati. Kalau yang paling disukai sama Menik adalah Menik ah. Menikah. Selanjutnya nih. Orang yang namanya tidak mau disebut sampai 3 kali berurutan. Sebut saja namanya 1 kali. Ada ya? Yang 3 kali nggak boleh ya? Orang yang namanya tidak mau disebut 3 kali secara berurutan itu namanya Darmo. Sorry ya Darmo, hanya guyon ya. Sebut 3 kali ya, Darmo, Darmo, Dar. Kedengarannya nggak enak ya, Darmo, Darmo, Dar. Ya, sorry Om Darmo, Mas Darmo, Pak Darmo. Ya. Selanjutnya nih, taman. Perbedaan taman di Jawa dan di Indonesia. Aduh. Aduh. Taman di Jawa dan di Indonesia. Taman itu kalau di Indonesia, halaman yang ada rumput-rumputannya, ada tempat duduknya, dan hiasan bunga-bungaan ya. Tapi kalau di Jawa, taman adalah kolam ikan. Itu perbedaannya. Aduh, selanjutnya nih. Apa perbedaan antara lawang di Lampung dan lawang di Jawa? Aduh. Harus nanya orang Jawa sama orang Lampung. Lawang setahu saya di Jawa itu pintu ya. Kalau di Lampung lawang ternyata edan. Nih, kalau orang Lampung ke Jawa lihat orang edan lewat, orang Lampungnya no. Ada lawang jalan. Orang Jawanya dengar pintu jalan. Tapi begitu orang Lampungnya ke Semarang lihat museum Lawang Sewu, waduh, Lawang Sewu. Oke, demikian saya Tau Buno.